Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah akbar anak yatim sudah menjadi kewajiban bagi padepokan Sendang Sejagat. Dari tahun ke tahun, dan alhamdulillah di tahun ini padepokan Sendang Sejagat akan mengadakannya lagi. Bagi para saudara semuanya yang ingin ikut bersedekah akbar anak yatim yang ke-10 pada bulan Mei tanggal 5 tahun 2022 yang diselenggarakan di Padepokan Sendang Sejagat, Pusat Stabat Provinsi Sumatera Utara. Silakan bisa langsung bersedekah di nomor rekening Bank BRI 5265-0102-4368-532 atas nama Sri Ramadhani. Dan juga kabar baik datang dari Pulau Jawa, bahwasanya di Pulau Jawa akan dibangun Padepokan Sendang Sejagat Cabang Pulau Jawa. Bagi saudara yang ingin ikut berpartisipasi juga bisa langsung ke nomor rekening Bank BRI 5265-0101-731550 atas nama Fadilah. Jika ada niat, maka niatkanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, ini hanyalah sekedar informasi dari pengurus Padepokan Sendang Sejagat Pusat Stabat. Dan bagi yang sudah transfer, bisa berikan info ke nomor WA admin WA 0878-9401-0616 agar bisa didata dengan baik. Semoga berkah dan bermanfaat. Salam persaudaraan sedunia, saudaraku semuanya. Menurut Bunda gimana? Kalau mereka menggunakan kiai itu, kamu mah sulitlah kita. Tapi percaya nggak percaya? Di kamu mas, ternyata benar. Saya kemarin ketemu dengan Uncu Keling. Mereka tidak membayar kiai itu. Jadi? Tapi memang mereka berlaku baik di depan kiai itu. Karena pada saat saya menjumpai Uncu Keling, Uncu Keling seperti ketakutan. Berarti kan memang benar kiai itu dimintakan untuk berlindung saja. Untuk memfitnah kita, bahwasannya kita yang jahat. Ya, kita sebenarnya lanjut ke apa aja ya? Lanjut pengecekan daerah tempat mereka. Oke, baik. Ya, dimulai, Jim. Action. Astagfirullahaladzim. Udah? Udah, bro. Dari tadi. Kenapa dengan yang mana? Enggak, itu. Saya tanya kalau mulai ada lampu, pasti udah mulai. Ya, biasanya enggak. Biasanya ini belum apa-apa, lu nggak biasanya ngomong action gitu. Awak tahu, ini nggak ada ngomong dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita ketemu. Saya bingung Mas Ian. Apa yang bingung ya? Tapi nggak apa-apa lanjut. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih bersama Bunda dan ingin mendeteksi atau mengintai. Ya. Pergerakan-pergerakan mereka yang mana mereka terus mengumpulkan orang kayaknya ya. Ya. Dan beberapa orang yang sudah kita ketemui, ada banyak yang sudah menjadi antek mereka. Tapi di sini kita agak angel, agak ribet, agak ruwet, yang mana kita tidak menemukan bukti yang tepat. Dan ada seorang Pak Kiai yang belum menyebutkan namanya, kita nggak tahu. Beliau ini melindungi. Niat beliau sih bagus, tapi kalau energinya positif dan baik benar Masya Allah. Ini saya agak bingung ya. Memang benar, kayak itu memang benar kamu mas. Dan bukan memang cuman hanya apa gadungan bukan. Kan lihat saja, dia tahu semuanya. Salawat dia tahu. Kita bersalawat ini dia juga tahu. Kita nggak tahu salawatin dia juga tahu, berarti kan memang benar. Karena memang dia tuh baik sih, cumannya itu dimanfaatkan mereka.
untuk tempat berlindung. Karena kemarin gitu, saya ketemu Uncu itu, Uncu kebingungan. Saya pas-pasan di jalan. Kayak ketakutan, keteteran gitu kamu, Mas. Aduh. Ada aja. Sudah. Ya. Jarak 1 kilo saya merasakan mendengar suara dentuman kaki. Seperti mukul bumi. Benarkah? Iya nih. Gak begitu jauh. Yuk, Bun. Berarti apakah mereka ada di sini? Gak tahu. Atau jangan-jangan ada kaki melangkah orang lain, bukan mereka? Rumahnya sana apa sana? Gak tahu saya. Saya juga lupa. Rumah siapa yang maksud? Mereka suka berpindah-pindah soalnya. Tidak. Ada apa? Macet. Iya. Kok makin menjauh? Berarti ke sini kamu, Mas. Allah. Akar tuh. Iya, takutnya ketahuan. Itu siapa ya? Kayaknya Parto. Kamera. Oh. Coba cek. Kamera. Coba dicek. Benar enggak dia? Ngapain dia itu, Kang Mas? Kita perhatikan aja dulu. Mbak Parto ya? Mbak Parto bukan? Mbak Parto itu guru. Ngapain dia? Beladang malam-malam. Malam ini nanam sayuran. Mana dia nanam sayuran malam-malam? Ini ngapain dia? Kenapa? Macet. Apa aja? Saya pastikan benar-benar. Warga kampung apa Parto? Pak netizen komen. Parto itu guru. Ngapain dia? Iya, ngapain dia malam-malam nyangkol? Nampak dong? Nampak.
Apa dia mau bertapa? Kamu mas? Bertapa kok nyangkol? Ya untuk lahannya. Tapa mendep kan ada. Lalu ngapain dia? Astagfirullah. Bunda. Kira-kira apa yang dilakukannya? Saya nggak tahu. Mungkin untuk tapa mendep kamu mas. Apa dia ngerti tapa mendem? Dia aja tahu rawa rontek. Oh iya. Apa yang dilakukannya bunda? Aneh nih guru. Dia seperti melakukan sesuatu. Aneh. Kita datang aja yuk. Jangan dulu. Tangan mas, kita cari tahu pasti. Jangan dulu. Kalau kita datang ke sana, itu sama saja nanti kalau kita tanya pasti dia nggak mau jawab. Nah, betul itu. Pasti apa? Jawabannya itu bukan urusanmu. Apa nggak mencurigakan kayak kita? Ya kita tengok sampai apa itu kan dia masih nyangkol-nyangkol tuh. Nah, kalau ada pergerakan lain kita sampai nunggu itu kamu mas nengok. Tapi kayaknya hal yang biasa nih guru, ini nyangkol biasa ini. Tapi nggak hal biasa untuk orang-orang seperti ini. Memang benar. Kamu yakin? Kepala nyangkul biasa ini. Kita datang aja. Tunggu dulu kamu mas. Saya kok penasaran. Kok dia udah mencurigakan tuh? Kayak melirik-melirik gitu kamu mas. Mana nih guru? Tapi kok gimana nih guru? Datangnya aja lah. Kita datangnya. Kita datangnya. Yakin? Kan kita biar tahu dia mau ngapain. Kalau ada sesuatu yang janggal baru kita datangi kamu mas. Terbukti ya. Biar kita bisa menunjukkan sama kayak itu juga. Perhatikan kita ada dulu, buktinya. Suara. Dengarkan. Hah? Suara dia. Iya suara. Paling musang paling. Enggak, jam. Enggak beres ini, enggak beres. Ayo, datang yuk. Ayo. Bunda. Ayo cepat sikit. Assalamualaikum. Mbak Marta. Astagfirullahaladzim. Hey. Allah. Astagfirullah. Ada apa kemari Karyo? Apa maksudnya ini? Maksudnya apa ini? Kamu mas. Ketenanganku. Allah. Gini kenapa kau sih? Mbak Marta. Mana nih? Anda sudah salah. Apa yang kamu lakukan kayak gini? Ini anak siapa, Parto? Allahu Akbar. Duh, bagaimana nih kamu, Mas? Saatnya. Allah. Saya tantang Anda berduel. Silakan.
Allahu Akbar. Tunggu mas, gua nggak bisa nih, bingung saya. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Dibantu, dibantu pelan-pelan, bunda. Kita selesaikan dulu ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kejar, kejar, kejar. Kemana dia? Kemana mas? Tarik guru, guru jalan. Astagfirullah. Ini, aloh, energinya besar sekali. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Allah Akbar. Eh, Bunda. Gimana nih? Dalam kali kayaknya. Dari sini. Astaga. Allahu Akbar. Itu apa? Kamu mas. Kamu mas. Allahu Akbar. Kamu mas. Aduh. Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Ini jilbabnya nih. Berarti jilbabnya tadi itu lilitannya kamu mas. Berarti leher terlilit ya? Iya. Makanya tadi dia menangis. Ayo bunda, 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 angkat bunda. Ayo bunda. Ini bunda. Allahu Akbar. Allah. Sepertinya ini di. Aduh. Buka kunci, buka pagar. Astagfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Salat bunda. Sallallahu. Salat Jibril, salat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terus. Ya Nabi salam alaika. Astagfirullahaladzim. Ya Rasul salam. Ya Allah. Salam. Enggak pakai baju Master Jim. Di kamera. Bunda dibantu ya. Oh, baik kamu Mas. Biar Bunda bantu. Iya, baik. Kamera. Astagfirullahalazim. Aduh. Kurang ajar banget tuh. Dibantu Bunda, dibantu. Astagfirullahalazim. Oke, netizen. Astagfirullahalazim, kok beginilah. Bunda, awas di belakang Bunda. Allah. Oh.
Stop. Bunda. Hati Bunda. No. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, belakang. Allahu Akbar. Coba rasakan di sana. Tuh, siapa lagi nih? Saya harus menggali terus. Gimana nih Kang Mas? Sepertinya dia masih dilindungi. Mas, kita cepat aja menyelamatkan mbak ini. Iya. Burungnya di kamar guru. Hah? Mari dari sini. Zim, belakang. Hati-hati. Sedulur lan konco amalane tetep diwoco sing diparingi mamas karyo ben diadoi sifat tangkoro nanging ojo nganti lali diwoco terus sampe pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati.
sama kami di sendang sejagat. Padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adil langkat. Stabat, 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 strobot. Mari belajar master mbater. Ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Dungo menggimari kustia. Jo simpan dendam mirin jarawati. Ketui so ikhlas sabarlan tawakal. Ilmu pisau mancing gawe pukal. Ojo jaluk nanging kutu sabar. Margo ilmu itu koyo kembang mekar. Kafe iso mergo ono proses. Tetap semangat master mbater salah PSS. Yeah.